Teman-teman, Bu Mila udah mau datang nih. Kalian masih ingat kan? Aku sudah terpilih untuk perwakilan misi budaya menari di Malaysia. Bu Mila, guru tariku, mau datang ke sini untuk membawa kostum tarinya. Jadi kita bisa belajar bareng deh. Gimana kalau nanti kita minta Bu Mila jelasin tentang kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN di bidang politik? Juga tentang kerjasama bilateral, multilateral, regional, dan internasional. Lalu, di numerasi kita akan belajar berbagai bentuk pecahan dan nilai tukar mata uang Indonesia. Nanti teman-teman semuanya bantuin aku belajar ya. Sekarang kalian siapkan buku dan alat tulis kalian ya teman-teman. Jangan lupa juga, sebelum belajar kalian berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, tadi sebelum masuk saya numpang cuci tangan di depan. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Memang itu disediakan buat cuci tangan. Okay. Silakan duduk Bu. Ya, makasih. Nas ya. Bu Mila dateng nih. Ya. Apa kabar, Mam? Iya, baik-baik saja. Sehat ya? Sehat, iya. Oh, iya. Halo, Bu Mila. Halo. Oh iya, Bu Mila. Saya tinggal dulu ke dalam ya untuk siapin minumannya. Silakan nih dimakan. Aduh, jangan repot-repot ya. Nggak apa-apa. Ya, Nasya ya. Oke, Mi. Nasya, ini kostum tari buat Nasya. Wah, jadi nggak sabar buat pakai kostumnya. Oh iya, Bu. Sekolah kita kan sering kali terpilih untuk perwakilan misi budaya ke luar negeri. Tujuannya untuk apa sih, Bu? Tujuannya untuk mempererat hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara luar, terutama dengan negara ASEAN. Salah satu caranya yaitu memperkenalkan budaya negara masing-masing. Kerjasama lain bisa berupa kerjasama di bidang ekonomi dan politik. Kalau kerjasama di bidang politik itu tujuannya untuk apa, Bu? Bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara ASEAN di bidang politik dan keamanan ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian, khususnya di kawasan ASEAN dan umumnya di dunia. Aku belum paham, Bu. Seperti apa bentuk kerjasama dalam bidang politik itu? Kerjasama di bidang politik misalnya, penempatan duta besar di ibu kota masing-masing negara dan konsulatnya. Kunjungan diplomatik antar kepala negara dan jajaran menterinya. Saling menghormati masalah politik dalam negeri dengan tidak mencampuri masalah dalam negeri masing-masing. Ini, coba Nasya bacain ya. Hubungan Indonesia-Vietnam pada tahun 2019, hubungan politik dan diplomatik Vietnam-Indonesia terus diperkuat. Selain kunjungan-kunjungan bilateral yang dilakukan pimpinan negara, pemerintah dan pejabat senior,
kedua negara itu sudah melakukan 27 pertukaran dan temu pergaulan antara delegasi-delegasi militer. Tahun 2019 menandai pembentukan mekanisme dialog kebijakan pertahanan tingkat deputi menteri. Khususnya, tahun 2019 merupakan tahun yang mempunyai makna istimewa. Bagi Vietnam dan Indonesia, ketika dua negara bersama-sama mengadakan peringatan ulang tahun ke-60, kunjungan bersejarah Presiden Ho Chi Minh di Indonesia dan Presiden Soekarno di Vietnam. Ini merupakan satu peristiwa diplomatik besar yang didorong kedua pihak. Radio Suara Vietnam mengadakan berbagai acara simposium dan pameran, serta sayembara mengarang. Aktivitas-aktivitas ini diselenggarakan sebagai persiapan menuju peringatan ulang tahun ke-65, penggalangan hubungan diplomatik Vietnam-Indonesia 1955 sampai 2020. Nah, Bu, berarti hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam itu dimulai pada tahun 1955 ya, Bu? Iya, betul, Nak. Kenapa kamu bisa menyimpulkan seperti itu? Karena menurut penjelasan Ibu tadi, bahwa di tahun 2020 diselenggarakan sebagai persiapan menuju peringatan ulang tahun ke-65 penggalangan hubungan diplomatik Vietnam-Indonesia. Iya, betul. Coba Ibu lanjutkan ya. Oke, Bu. Duta Besar Republik Indonesia di Vietnam, Ibnu Hadi, mengatakan, kunjungan itu memang meletakkan fondasi yang kuat bagi perkembangan hubungan kedua negara pada waktu mendatang. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa hubungan yang kita alami saat ini sudah sangat dekat di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pariwisata. Ini memang dimulai dari adanya kunjungan historis tersebut. Kunjungan tersebut membuat kita bisa merasakan hubungan bilateral yang sangat erat bagi kedua negara. Dalam rangka memperingati event ini, kami bekerja sama dengan VOV, khususnya pada tanggal 23 Desember 2019, kami mengadakan acara peringatan. Jadi, kita ingin memaknai peringatan tahun ini dengan berbagai kegiatan yang menggambarkan eratnya hubungan kedua negara. Pada tahun 2020, Vietnam dan Indonesia akan memperingati ulang tahun ke-65 penggalangan hubungan diplomatik. Vietnam dan Indonesia mempunyai banyak kesempatan mendorong kerjasama bilateral, karena kedua belah pihak menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersamaan dengan Vietnam memegang jabatan sebagai Ketua ASEAN. Pada ngobrol apa nih? Seru sekali ngobrolnya. Silakan diminum dulu, Bu. Waduh, Mami repot-repot. Enggak, air aja kok. Oh iya, Bu. Tadi aku pengen nanya, hubungan kerjasama bilateral itu apa sih, Bu? Hubungan bilateral itu adalah kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Tapi sebenarnya ada beberapa jenis kerjasama antar negara. Iya kan, Ibu Mila? Ya, betul. Ada hubungan kerjasama bilateral, multilateral, regional, dan internasional. Bedanya apa, Bu? Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Kerjasama multilateral yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara atau lebih dari dua. Kerjasama regional yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Misalnya, kerjasama negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di dunia tanpa mengenal batas wilayahnya. Teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan Bu Mila tadi, aku belajar banyak sekali kosakata baru. Di antaranya adalah
bilateral, yang artinya dari dua belah pihak. Lalu, kata delegasi, maknanya orang yang ditunjuk dan diutus oleh suatu perkumpulan negara dan sebagainya, dalam suatu perundingan, musyawarah, dan sebagainya. Selanjutnya, kata diplomatik, artinya berkenaan dengan hubungan resmi antara negara dan negara. Terus, tadi kita dengar kata historis, yang maknanya berkenaan dengan sejarah, bertalian, atau ada hubungannya dengan masa lampau. Juga ada kata kedutaan, yang berasal dari kata duta, tempat kedudukan resmi perwakilan suatu negara di negara lain. Dan yang terakhir adalah kata simposium, yang maknanya pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Nah, sekarang teman-teman, waktunya kita latihan ya. Oke, pertanyaan dari Bu Mila. Secara titik-titik, etnik Rohingya adalah bagian dari bangsa Myanmar. Ada yang tahu jawabannya? Apa ya? Mami tahu jawabannya? Apa, Mami? Jawabannya historis. Iya, betul. Nah, sekarang ganti Nasya ya, yang kasih pertanyaan. Nah, sekarang pertanyaan dari aku ya. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia pernah memutuskan hubungan titik-titik dengan Belanda. Ibu tahu jawabannya, diplomatik. Bener banget, Bu Mila. Sekarang giliran Mami ya yang kasih pertanyaan. Oke. Nah, Novia Kardianti menjadi salah satu titik-titik Indonesia pada Asian Youth Forum 13 di Bangkok. Aku tahu, delegasi. Wah, cepat banget Nasya jawabnya, hebat. Oke, sekarang giliran Bu Mila lagi ya. Pertanyaannya, Indonesia dan Singapura sepakat untuk kerjasama titik-titik-titik di bidang pendidikan dan perdagangan. Mami tahu jawabannya, bilateral. Sekarang giliran Nasya ya yang kasih pertanyaan. Kantor titik-titik Singapura berada di kota Jakarta. Kedutaan. Bu Mila juga nggak mau kalah ya, jawabnya cepet-cepet. Sekarang giliran Mami ya. Ini pertanyaan terakhir. Acara titik-titik nasional gizi dan kesehatan akan diselenggarakan di Kota Padang. Aku tahu, jawabannya simposium. Ya, Nasya benar, keren. Nasya, Mami, saya pamit pulang dulu ya. Oh iya, makasih ya Bu ya, sudah dianterin segala nih kostum narinya. Sama-sama. Nasya, latihan terus ya. Nanti kalau ada kesulitan, kamu tinggal hubungi Ibu ya. Oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Ayo. Ayo. Mau ke mana lagi Bu habis ini? Langsung pulang. Oh gitu, hati-hati ya Bu ya. Makasih. Mari. Teman-teman, bisakah kalian memilih desimal yang menunjukkan daerah yang diarsir dari diagram berikut ini? Perhatikan ya, kalian tahu jawabannya? Tujuh per sepuluh, kalau ditulis dalam bentuk desimal adalah 0,7. Ya, betul. Jawabannya adalah B. Ya, Mi. Sudah selesai latihannya?
Udah kok, maskernya dipakai dulu ya, Nak. Mami punya sesuatu nih buat Nasya. Wah, apa tuh, Mi? Nah, kemarin sebelum Om Yuda pergi, dia nitip ini buat kamu. Oh, ini apa, Mi? Ini namanya ringgit, sayang. Mata uang Malaysia. Om Yuda bilang ini buat kamu, supaya kamu semangat latihan harinya. Dan nanti kalau kamu sudah sampai Malaysia, kamu bisa gunakan ini untuk kamu beli sesuatu di sana. Wah, nanti Nasya pengen telepon Om Yuda pengen bilang terima kasih. Iya. Sebentar ya, Mi. Arka ngajakin video call. Nih. Halo, Arka. Hai, Nasya. Halo, Tante. Arka mau ngerepotin nih. Mau tanya sesuatu. Hai, Arka. Iya. Mau tanya apa, Arka? Arka masih bingung cara mengubah pecahan menjadi desimal dan persen. Begitu juga sebaliknya. Apakah Tante bisa jelasin? Oh, bisa. Gini. Misalnya, kita punya pecahan setengah atau 1/2. Pecahan ini bisa digambarkan seperti berikut ini. 5/10 dapat ditulis dalam bentuk desimal, yaitu 0,5. Wah, ternyata gampang ya. Gimana? Arka paham nggak? Berarti untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita harus mengubah dulu penyebutnya menjadi 10 ya? Betul. Bisa juga kita ubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Cara ini bisa digunakan apabila penyebutnya memungkinkan dapat kita ubah ke 10 atau 100 atau 1000. Misalnya, pecahan 31/25. Bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan desimal? Kalau kita lihat pecahan ini, penyebutnya adalah 25. Kira-kira bisa dirubah ke 10 tidak? Tidak bisa kan? Nah, kalau kita ubah ke 100, bisa tidak? Bisalah. Agar penyebutnya menjadi 100, berarti kita kalikan 4. Jadi, 25 kali 4 sama dengan 100. Kalau penyebut kita kalikan 4, maka pembilangan juga kita kalikan 4. Berarti, 31 kali 4 sama dengan 124. Jadinya, yaitu 124/100. Begitu kan, Nasya? Betul banget. 124/100. Nah, karena per 100, maka jawabannya pasti ada 2 angka di belakang koma. Oleh karena itu, 124/100 bentuk desimalnya adalah 1,24. Wah, hebat kalian berdua. Jadi lebih paham kan sekarang? Iya, Tante. Nah, kalau mau mengubah pecahan ke persen, gimana caranya? Tante kasih contoh ya. Misalnya, 1/2. Bagaimana merubahnya ke persen? Persen itu artinya per 100. Jadi, kita harus mengubah pecahan 1/2 ke pecahan berpenyebut 100. Contohnya berikut ini. 1/2 sama dengan 5/10 sama dengan 50/100 sama dengan 50%. Jadi, 1/2 itu sama dengan 50% dan sama dengan 0,5. Benar. Arka dan Nasya sudah paham kan? Paham. Nah, gimana teman-teman di rumah? Juga sudah paham kan? Halo, Arka. Arka, lihat deh. Aku punya uang ringgit Malaysia loh. Wah,
Aku belum pernah lihat mata uang itu. Kamu dapat dari mana? Oh, ini aku dapat dari Om Yuda. Kalau kita pergi ke negara lain, maka mata uang yang dipakai adalah mata uang dari negara itu. Begitu juga turis asing yang datang ke Indonesia. Ya, mereka harus menggunakan mata uang rupiah sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Coba kita latihan menghitung yuk. Teman-teman di rumah, ikut menghitung juga ya. Siti adalah turis dari Malaysia. Ia berkunjung ke kota Bukit Tinggi. Siti menukarkan uang yang dibawanya ke rupiah. 1 ringgit sama dengan 3.450 rupiah. Jika Siti mempunyai uang 200 ringgit, berapa rupiah yang akan diperolehnya? Berarti 200 dikali 3.450 sama dengan 690.000. Jadi, uang Siti dalam rupiah adalah 690.000 rupiah. Nah, di sebuah toko, Siti menjumpai souvenir dengan rincian harga sebagai berikut. Harga satu baju adalah 100.000, diskon 20%. Sekarang, kita hitung yuk harga baju setelah didiskon. Berarti 100.000 dikali 80% sama dengan 80.000. Jadi, harga baju setelah didiskon adalah 80.000 rupiah. Nah, setelah penjelasan tadi, sekarang giliran teman-teman di rumah menjawab pertanyaan selanjutnya ya. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang hubungan bilateral Indonesia-Vietnam. Kita juga sudah belajar tentang macam-macam kerjasama yang dilakukan antar negara. Oh iya, kita juga sudah mempelajari banyak kosakata baru loh. Di numerasi, kita sudah belajar tentang mengubah pecahan menjadi desimal dan persen. Lalu, kita menghitung pembayaran nilai mata uang asing ke nilai mata uang Indonesia. Seru ya? Terima kasih ya sudah menemani aku belajar hari ini. Besok kita ketemu lagi ya. Aku mau latihan menari dulu. Dan kali ini pakai kostum cantik ini. Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.